duit, saya ngasih 10.000. Halo, selamat pagi. Karena hotelnya Ijen Suite and Resort ada di sekitar perumahan, jadi saya sekalian mau jogging. Saya mau buka masker aja karena sepi. Ini di wilayah perumahan dan sekitar sini tuh dijaga di portal ya. Kita mau santai-santai jalan kaki aja. Di sekitaran sini itu ada namanya apa ya, kedai kopi Robuka atau apa namanya. Tapi lewatnya sekarang nggak boleh lewat sini kalau nggak salah. Harus muter sana atau gimana. Tapi kalau jalan kaki kayak gini bisa. Kawasan perumahannya itu enak buat jogging. Sepi ya kan. Sebenarnya nggak jogging sini sih, jalan kaki lebih tepatnya. Tapi mumpung kesempatan, jadi kita jalan kaki saja di sini. Ternyata di sini emang tempat orang jogging. Perumahan, dan tadi ketemu Pak, beliau juga habis jogging pagi-pagi, katanya bilang Robuka tutup karena emang kedai kopi Robuka itu bukanya jam berapa ya, 7:30. Jadi kita santai saja. Di belakang juga banyak orang. Enak ya punya perumahan di sini, tenang, nyaman. Oh, ini kayaknya kedai kopi Robuka itu ini. Ini dia Robuka. Tapi masih tutup dia. Ada perumahan Ijen Residence, jadi kalau mau masuk harus ada kartu atau lewat pintu yang lain. Ada, harus ketemu petugas dulu karena saya cuma niatnya berolahraga, tidak perlu ke sana. Kita cukup di sini aja balik pagi ya, lumayanlah sudah dapat berapa langkah ini dari hotel ke sini, udah lumayan ini. Banyak tadi pesepeda lewat sini, terus orang-orang hotel juga joggingnya ke sini. Jadi depan apa namanya, masuk-masuk kanan kiri kan perumahan, jadi depannya ini jalannya kayak ruang hijau terbuka. Kita santai-santai. Wah, enak banget. Ini pukul berapa sekarang? Jam 6 kurang 10, tapi mendung terus kayak gini, adem di Malang itu. Nggak dapat keringat nggak apa-apa. Nanti sore mau ke sini, ke kedai kopi ini. Ini jam segini tutup, kasihan. Kita santai. Orang lain jogging, kita lah jalan cepat saja. Meluangkan waktu ya kan, karena kemarin seharian di mobil terus gak banyak gerak. Sekarang mumpung masih pagi, olahraga dulu biar pemanasan, siapa tahu nanti mau jalan kaki agak jauh. Suara burungnya enak banget ini, riuh kicauannya burung. Oke, sekian dulu vlog hari ini, jogging pagi. Pokoknya tetap semangat buat kalian, dan